Okay, satu lagi cara untuk kita buat teks. Kalau katakan kita nak buat teks tu panjang, so kita nak dia berada dalam satu kotak yang kita sediakan macam text box. So kita boleh ambil title ni. Okay, kemudian kita klik and drag sama mana kotak yang kita nak. Contohnya saya buat besar tu. Okay, dia ubah dekat ikon ni lah. Okay, kita kendaki. Okay, itu saja kalau ni lah. So bila kita ambil semula pada arrow, kotak tu tak ada dia just a guide lah untuk kita. So bila kita dah berklik balik, kotak tu ada. Saya nak tunjukkan macam mana kita buat tulisan yang ada bentuk lah. Ada bentuk, so sama ada dia membengkok, dia jadi curve. Okey, kita akan tulis dahulu. Okey, saya besarkan sikit. Pesan tu. Kemudian saya akan pergi pada T yang ada berlutut lengkung kat bawah ni. So rectang ni okey, dekat sini ada beberapa option yang diberikan. Contohnya seperti flag. So bila kita pilih flag, tulisan kita akan berbentuk seperti bendera yang berkibar. So kita boleh adjust dia kalau kita nak macam mana pun, kesesuaian kita. Okey, di sini ataupun kita boleh bentuk yang lain terpulang pada kita. Okey, tapi dia beri masih lagi kita boleh adjust lah dia punya band, horizontal distortion, vertical distortion. Okey, sama ada kita nak buat dia double twist. Okey, boleh tuan-puan boleh pilih yang mana tuan-puan nak. Pulang pada tuan-puan. Okey, alhamdulillah setakat ni saja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini, iaitu penggunaan teks dalam Photoshop. So terpulang pada anda. Setakat ini untuk hari ini, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.